Malam hari, episode 48 untuk teman-teman kelas 2. Wulan, jangan cepat-cepat, nanti jatuh. Tenang aja, Kak. Wulan bisa kok main sepatu roda. Malahan Wulan suka banget. Wah, kamu keasikan ya ternyata. Ternyata teman-teman di rumah sudah ada di sini. Kak Bima, ayo cepat ke sini, Kak. Kita sapa teman-teman dulu yuk. Halo, adik-adik yang ada di rumah. Kita bertemu lagi hari Jumat ini bersama Kak Bima dan Wulan. Halo teman-teman. Oh iya, Kak. Hari ini Jumat ya? Tanggal berapa, Kak? Adik-adik tahu tidak tanggal berapa hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini Jumat 12 Maret 2021. Kita sudah di hari terakhir di minggu ini ya, teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Wah, Wulan senang mendengarnya. Oh ya, adik-adik sudah olahraga pagi ini. Bagus. Jangan lupa untuk olahraga ya. Seperti kita pagi ini sudah olahraga sambil bermain pakai sepatu roda ini. Seru kan, Wulan? Iya, Kak. Seru banget. Wulan jadi pengen kejar-kejaran lagi. Kita lanjut sepatu roda besok lagi ya, Wulan. Hari ini kita harus belajar bersama adik-adik yang ada di rumah. Oh iya, betul. Wulan sampai lupa. Hehehe. Oke, Kak. Wulan jadi semangat nih untuk belajar bersama teman-teman di rumah. Nah, gitu dong. Tapi sebelum kita belajar bersama lagi, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Oke, Kak. Ayo, teman-teman. Kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, Kak Bima. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang malam hari Wulan. Tapi sebelum kita belajar itu, kita balima dulu yuk. Oke, Kak. Yuk, teman-teman, kita balima bersama. Kak Bima, hari ini kita akan baca 5 kata apa, Kak? Nah, Wulan dan adik-adik di rumah, langsung ikutin aja ya apa yang Kak Bima ucapkan. Mau. Mau. Banyak. Banyak. Saja. Saja. Iya. Iya. Tapi. Tapi. Hebat. Terima kasih Wulan sudah menyebutkan balimanya dengan lantang. Halo adik-adik. Sekarang Kak Bima dan Wulan mau pergi. Kita mau kemana Wulan? Kita mau ke pasar, Kak. Mau berbelanja. Tapi sebelum kita pergi, kita selesaikan tugas kita dulu yuk, Kak. Oh iya, betul itu Wulan. Tugas kita sekarang adalah membuat puisi akrostik. Apa itu, Kak, puisi akrostik? Puisi akrostik adalah puisi dengan huruf awal baris menyusun sebuah kata atau kalimat. Nah, sekarang kita memakai huruf awal ini untuk membuat puisi ya. Huruf awalnya adalah B, U, L, A, N. Wulan tahu, Kak, harus menyusun kalimat apa. Teman-teman di rumah ikuti Wulan ya.
belanja di pagi hari yang cerah untuk memasak di dapur. Lauk dan buah apa yang akan dipilih Wulan? Ayam yang menjadi pilihan Wulan. Nanas adalah buah yang Wulan suka. Wah, kakak nggak nyangka kamu jago juga merangkai kata ya, Wulan. Kamu hebat. Wulan, Kak Bima punya buku cerita baru nih. Wulan mau membacanya bersama tidak? Wah, Wulan mau banget, Kak. Buku cerita apa, Kak Bima? Ini dia. Judulnya Negeri Temaram. Wah, sepertinya seru banget nih, Kak. Yuk kita baca bersama, Kak. Oke, Wulan. Negeri Temaram. Wah, mati lampu. Apa yang harus dilakukan Kelana? Ibu datang membawa senter. Kelana punya ide. Inilah Remang, si Siamang dari negeri Temaram. Ia ingin pergi ke negeri Benderang. Ketika Remang mendaki gunung, datanglah burung raksasa. Ciat, ciat. Remang berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, suara siapa itu? Tolong! Seekor kancil dalam bahaya. Ciat, ciat. Remang berhasil menyelamatkannya. Ternyata kancil juga ingin pergi ke negeri Benderang. Mereka pun berangkat bersama. Lautan luas menghadang mereka kini. Ombak tinggi tak membuat Remang dan kancil gentar. Ikan besar menghancurkan kapal mereka. Ciat! Remang berhasil melawannya. Ikan sudah pergi. Sekarang bagaimana mereka akan melanjutkan perjalanan? Untunglah ada penyu yang baik hati. Lihat, ada cahaya terang. Itu negeri Benderang. Lihat, ada cahaya terang. Itu negeri Benderang. Wah, akhirnya Remang berhasil juga ya, Kak, pergi ke negeri Benderang. Iya, Wulan. Selama kita berusaha, pasti apapun yang kita inginkan akan terwujud. Nah, teman-teman, kita tadi sudah sama-sama membaca cerita Negeri Temaram, kan? Sekarang kita akan berlatih menulis kosakata baru ya, teman-teman. Yang harus adik-adik lakukan adalah mengisi kalimat-kalimat yang ada di layar ini dengan kata yang tepat. Nah, pilihan katanya adalah bahaya, cahaya, menghancurkan, dan lampu. Kita mulai ya. Kalimat nomor 1. Wah, mati, titik-titik. Kira-kira apa ya jawabannya? Benar, jawabannya adalah lampu. Lanjut ya, kalimat nomor 2. Seekor kancil dalam titik-titik. Hayo, apa jawabannya ya? Betul sekali. Jawabannya adalah bahaya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kalimat nomor 3. Ikan besar titik-titik kapal mereka. Apa ya? Betul, teman-teman. Jawabannya adalah menghancurkan. Pertanyaan terakhir. Ada titik-titik terang. Itu negeri Benderang. Hayo, apa nih jawabannya? Hebat. Jawabannya adalah cahaya. Kalian hebat, teman-teman. Sekarang kalimat-kalimatnya sudah lengkap. Wulan, kamu tahu tidak kira-kira apa yang dilakukan manusia di malam hari? Apa ya, Kak?
Belajar ya? Ya, kamu benar. Tapi sebenarnya belajar pun tidak harus malam hari, Wulan. Bisa pagi, siang, bahkan sore. Oh iya, benar juga ya. Wah. Oh, Wulan tahu sekarang, Kak. Pasti tidur. Seperti sekarang, Wulan sudah mulai mengantuk. Dan malam hari adalah waktunya untuk tidur. Nah, kamu betul, Wulan. Tidur adalah yang kita lakukan di malam hari. Ya sudah, karena sudah malam, Wulan tidur dulu ya, Kak. Oke, Wulan. Wulan, menurut kamu apakah masuk akal kalau total waktu tidur Kak Bima selama 6 hari adalah 50 jam? Bila Kak Bima tidur selama 8 jam setiap malam? Masuk akal, Kak Bima. Kenapa, Wulan? Karena 8 mendekati 10 dan 6 mendekati 5. Jadi lebih masuk akal ketika 10 dikali 5. Hasilnya adalah 50, Kak. Hebat. Wulan, kita bisa mencari jawaban yang masuk akal dengan mencari bilangan yang dekat ya. Iya, Kak. Wulan senang deh bisa menjawab dengan benar. Wulan dan adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita bahas tentang perhitungan jam tidur yuk. Yuk, Kak. Wulan suka. Selamat pagi, Wulan. Bagaimana tidur kamu semalam? Pagi, Kak Bima. Aku tidur sangat nyenyak, Kak. Dan pagi ini bangun dengan segar. Kalau Kak Bima bagaimana? Sama kok. Semalam, kakak tidur dengan nyenyak. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Wah, syukurlah. Oh ya, Wulan. Apa kamu tahu kebiasaan tidur manusia itu berapa jam dalam sehari? Aku tidak tahu, Kak Bima. Memangnya berapa jam, Kak? Nah, Kak Bima kasih tahu ya. Kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda-beda, sesuai dengan usianya. Nah, ini Kak Bima tunjukin ya, kebutuhan tidur kita. Wulan dan adik-adik bisa lihat di layar. Pada bayi yang baru lahir hingga berusia 2 bulan, mereka membutuhkan waktu tidur selama 11 hingga 12 jam. Untuk bayi yang berusia 3 sampai 11 bulan, mereka butuh 14 hingga 15 jam waktu tidur. Sedangkan anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun, waktu tidur yang dibutuhkannya adalah 12 sampai 14 jam. Nah, kalau yang berusia 3 sampai 5 tahun, mereka butuh 11 sampai 13 jam waktu tidur. Wah, ternyata lama ya, Kak. Kalau untuk anak-anak yang berusia seperti Wulan, gimana, Kak? Nah, untuk anak-anak yang berusia 5 sampai 10 tahun seperti Wulan saat ini, mereka membutuhkan 10 sampai 11 jam waktu tidur, Wulan. Oh, jadi gitu. Terus, Kak. Kakak lanjutin ya. Untuk usia memasuki remaja, yaitu 11 sampai 17 tahun, mereka membutuhkan 8,5 sampai 9,5 jam waktu tidur. Nah, sedangkan yang berusia di atas 18 tahun butuh 7 sampai 9 jam waktu tidur. Oh, berarti seperti Kak Bima butuh 7 sampai 9 jam waktu tidur ya, Kak? Iya, betul sekali, Wulan. Kamu pintar. Nah, sekarang Kak Bima kasih contoh ya, Wulan dan adik-adik semua. Kalian masih ingat tidak dengan satuan waktu hari dan bulan?
ingat, Kak. 1 bulan ada 30 hari, kan? Betul sekali. Nah, Kakak ingatkan kembali ya. Adik-adik di rumah ikutin ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Teman-teman hebat, bisa mengikuti Kak Bima dengan benar. Nah, sekarang Kakak mau kasih tahu satu hal tambahan lagi. Untuk orang tua yang berumur 60 tahun, memiliki waktu tidur 6 jam setiap hari. Wah, ternyata orang tua memiliki jam tidur yang lebih singkat ya. Ya, betul itu Ulan. Kakak mau bertanya, berarti dalam kurun waktu 1 bulan, waktu tidur yang dibutuhkan adalah berapa jam, Ulan? Berapa ya, Kak? Itu berarti tinggal dikalikan saja, Ulan. 6 jam dikali 30 hari sama dengan 180. Maka, waktu tidur yang dibutuhkan orang tua berusia 60 tahun dalam 1 bulan adalah 180 jam, Ulan. Oh gitu. Teman-teman di rumah, sudah paham kan tentang waktu jam tidur sekarang? Sekarang kita sama-sama latihan untuk menjawab pertanyaan yuk, Ulan dan adik-adik di rumah. Ayo, Kak. Oke, sudah semangat kan untuk menjawab latihan soal? Sudah dong, Kak. Kita langsung aja ke latihan soal nomor 1 ya, Kak. Iya, Ulan. Pertanyaannya, Rina tidur selama 10 jam setiap hari. Waktu yang dibutuhkan Rina tidur dalam 1 minggu adalah? 1 minggu sama dengan 7 hari. Maka 7 dikali 10 jam sama dengan 70 jam. Betul tidak, Kak? Betul sekali, Ulan. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ambar tidur selama 4 jam setiap hari. Maka waktu yang dibutuhkan Ambar tidur dalam 2 minggu adalah? 2 minggu sama dengan 14 hari. Jadi 14 dikali 4 jam adalah? Berapa teman-teman? Ya benar, 56 jam. Yeay, kalian benar. Oke, kita ke soal terakhir ya. Di malam hari, Kohar menghabiskan waktu 2 jam untuk belajar. Maka waktu belajar Kohar selama 1 bulan adalah? 1 bulan sama dengan 30 hari. Jadi 30 hari dikali 2 jam sama dengan 60 jam. Betul tidak, Kak? Betul. Hore, kalian berhasil menjawab semua latihan soal hari ini. Kalian hebat. Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi dengan aku, Bintang, di proyek akhir minggu. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah bertemu lagi. Itu berarti kita harus menyelesaikan proyek menggambar poster kita ya, teman-teman. Apa teman-teman juga sudah menyelesaikan menggambar bulan? Lihat deh teman-teman, Bintang sudah selesai menggambar fase bulan purnama indah dan fase bulan sabi cantik. Apa teman-teman juga sudah menyelesaikan menggambar bulan? Yeay, bagus deh kalau teman-teman juga sudah selesai menggambar. Nah, hari ini kita akan mewarnai gambar bulan yang sudah kita buat ya. Yuk, kita mulai mewarnai. Untuk mewarnai bulan purnama indah ini, Bintang akan kasih warna kuning. Kalau teman-teman memilih warna apa untuk bulan kalian? Nah, selanjutnya, untuk bulan sabit cantik, Bintang memilih warna abu-abu. Yeay, akhirnya selesai juga mewarnainya. Ini hasil gambar punya Bintang. Kalau punya teman-teman mana? Wah, punya teman-teman bagus banget. Kalian hebat.
Nah, setelah ini, jangan lupa teman-teman di rumah menuliskannya di buku jurnal proyek akhir minggu ya. Teman-teman harus mengisi bagian awal, tengah, akhir, dan perasaan teman-teman membuat poster ini. Kalau perasaan Bintang saat membuat poster ini adalah Bintang sangat senang karena bisa menggambar poster ini bersama teman-teman yang ada di rumah. Baiklah teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan proyek akhir minggu, maka pertemuan kita berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di lain hari teman-teman. Dah. Akhirnya selesai juga ya Kak belajar kita hari ini. Wulan sangat senang bisa belajar bersama Kak Bima dan teman-teman yang ada di rumah. Kak Bima juga senang. Oh ya, Wulan masih ingat tidak apa yang kita pelajari hari ini? Ingat dong Kak. Hari ini kita sudah belajar tentang malam hari. Lalu kita membuat puisi akrostik dari kata bulan. Selain itu, kita tadi bersama-sama membaca buku cerita berjudul Negeri Temaram. Dan kita belajar menulis kosakata baru. Wah, kamu hebat Wulan. Setelah itu apa lagi? Apa lagi ya? Oh iya, kita juga berdiskusi tentang apa saja yang kita lakukan pada saat malam hari. Lalu kita belajar tentang perhitungan waktu jam tidur, serta latihan soalnya juga. Keren kamu, Wulan. Belajar kita hari ini sangat menyenangkan, kan? Adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya teman-teman. Sampai besok adik-adik. Sampai besok teman-teman. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.